Salam pemirsa yang dikasih Tuhan, selamat sore dan salam jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan puji Tuhan kesempatan yang indah ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebagai tema buat kita pada sore hari ini, dalam acara pertemuan kita ini, berjaga-jaga dan berdoalah, berjaga-jaga dan berdoalah. Pemirsa yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai rendungan kita, kita boleh menyapa narasumber kita dulu yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Bapak Pendeta Paulus Persibarani MTH. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu. Iya, ya. terima kasih, Pak, waktunya ya. sudah mau. Membagikan berkat buat kita, buat pemirsa pada saat ini, ya. saya tahu waktu apa, disalah-salah, sangat banyak sih, sangat sibuk ya, Pak. Ya, ya tapi puji Tuhan, kita mau bisa membagikannya, ya Pak. Ya, terima ya. kasih, Pak, atas waktunya. Pemirsa yang dikasih Tuhan, seperti tadi, tema renungan kita pada saat ini, berjaga-jaga dan berdoalah. Dan sebagai nats Firman Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Mari, pemirsa yang dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius. Kitab Matius pasal yang 2 pasal 26 ayat 38 sampai ayat 46. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. Matius pasal 26 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ayat yang ke-43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketika kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dikasih Tuhan seperti tema renungan pertemuan kita pada mimbar pada sore hari ini, berjaga-jaga dan berdoalah. Nah, supaya kita lebih mengetahui apa sih artinya berjaga-jaga dan berdoalah sesuai dengan nats firman Tuhan, kita akan mendengarkan dari Bapak Narasumber kita. Bapak, seperti tema kita tadi sudah jelas, berjaga-jaga dan berdoa dan yang didukung oleh firman Tuhan dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-46. Nah, pertanyaannya, kenapa kita memilih tema ini? Atau apa tujuan makna dari pemilihan tema kita pada saat ini supaya mungkin pemirsa lebih memahami dan lebih mengerti tujuan dan makna pemilihan tema kita pada sore hari ini. Ya, baik Bu Pembawa Acara, terima kasih. Jadi memang tema kita hari ini berjaga-jaga dan berdoa. Ini tema yang sangat penting dan memang menjadi kebutuhan sehari-hari kita umat Kristiani. Bahwa berdoa adalah napas kehidupan rohani kita. Artinya tidak ada orang hidup yang tidak bernapas. Yeah. Nah, jadi orang Kristen seyogyanya hidupnya harus penuh dalam doa setiap hari. Nah, namun ada satu permasalahan. Seringkali doa itu dianggap sebagainya kita berbicara kepada Tuhan secara uh, menolok begitu ya. Jadi kita menjelaskan ya? Ya, sederet permintaan-permintaan kepada Tuhan. Bahkan terkadang terkesan kita memaksa Tuhan itu menyuruh memenuhi seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, terkadang doa hanya dipahami sebatas itu, padahal sebenarnya doa itu adalah upaya membangun satu relasi atau komunikasi dengan Tuhan. Artinya, ada masanya kita berbicara berseru kepada Tuhan, tapi ada kalanya kita harus mendengar bagaimana Tuhan berbicara bersuara kepada kita. Nah, ini yang perlu kita tambahkan dari yang kurang dari cara berdoa umat Tuhan kebanyakan. Jadi bukan seberapa banyak kalimat permintaan yang yang bisa kita sodorkan kepada Tuhan. Bukan itu sebenarnya jaminan doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Namun sejauh mana kita juga bisa mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan tentang yang kita doakan ini. Mm -mm. Karena jika kalau sekiranya pun kita meminta terlalu banyak segala macam kalau tidak dikendaki oleh Tuhan maka nggak ada gunanya nah memang ada ayat mengatakan ada firman Tuhan di dalam 2 Samuel 22 ayat 7 begini bunyinya ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan kepada Allahku aku berseru dan ia mendengar suaraku dari baiknya teriakku minta tolong masuk telinganya Nah ayat ini ayat favorit bagi mereka yang mencari Tuhan berdoa kepada Tuhan di kala kesusahan datang. Jadi berseru berteriak. Padahal dalam Mazmur 141 ayat dua dikatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan kukupan dan tanganku terangkat seperti persembahan korban waktu petang ternyata doa di sini dikatakan bukan hanya sebagai satu didasarkan satu kebutuhan tapi seperti persembahan nah kita mengenal namanya doa penyembahan jadi ada kalanya kita berdoa itu bukan hanya meminta tapi justru sebaliknya memberi ucapan bibir yang memuliakan Tuhan yang mengagungkan Tuhan hmm. karena ayat lain mengatakan Tuhan tahu apa jadi kebutuhanmu sebelum kau meminta hmm. jadi sebenarnya Tuhan sudah tahu, tapi yang kurang kita lihat, bagaimana kita membangun relasi. Seolah-olah Tuhan itu hanya dibutuhkan ketika kita di dalam kesesakan. Nah, itu sedikit dasar kenapa kita memilih tema ini, Bu. Ya, ya, tadi sepertinya saya sangat tertarik mendengarkan dari permulaan tadi, Bapak bilang karena doa itu adalah napas ya. kehidupan. Kalau berarti pertanyaannya sekarang, kalau berhenti kita berdoa. Karena diibaratkan nafas kehidupan, bagaimana nih, Pak? Nah, itulah sesungguhnya ciri-ciri tanda kematian rohani, rohani ya? Kristen. Mm -hmm. Nah, jadi umat Tuhan, dimanapun saudara bisa mendengarkan siaran ini, coba kita periksa kembali kapan kita terakhir berdoa. jangan-jangan mm -hmm. nah, <laughs> kita berdoa itu hanya di, terutama tadi, ada di kala susah, mm -hmm. tapi ada juga ini kecenderungan kita berdoa di kala senang. Kalau baru dapat kelulusan, ada dapat rezeki, dan lain-lain lah. Jadi, hanya di dua itu, lagi kalau nggak lagi susah, lagi kesenangan. Di luar daripada itu, kadang-kadang nah, Tuhan itu sudah nggak, ini lagi. Jadi, memang Tuhan itu hanya seolah-olah sebagai apa untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Paling salah, Tuhan itu harus menjadi relasi kita, karena katakan Dia dalam kita, kita dalam dia jadi harus ada interaktif yang nyata setiap hari mm -hmm. yaitu sebagai pertanda jadi kalau tadi dikatakan kita sudah jarang berdoa apalagi sedangkan kita hanya berdoa terus meminta meminta aja itu kurang baik sebenarnya hanya Nih. meminta pak ya. ya jadi Tanpa kita juga bersyukur. bisa memberi bersyukur kepada oh, iya, Tuhan bersyukur, iya. bersyukur hari mm -hmm. ini kita sudah diberkati oleh Tuhan mm -hmm. Jadi walaupun mau kita terima tapi bersyukur dulu supaya itu menjadi kenyataan. Nah itu. Hmm. Jadi kalau kita hanya meminta-meminta, itu tanda seolah kita masih jauh. Namanya yeah. meminta mencari masih jauh berarti kan? Eh itu dia. Ya berarti itu tujuan pemilihan yeah. kita pada saat ini Betul. Intinya supaya kita boleh memahami dan boleh mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita Pak ya. Iya. Yes. Nah, yang kedua mungkin boleh kita memahami tadi tadi kita sudah bisa memahami Arti doa atau pemilihan tema kita pada saat ini yaitu Diimankan atau di, dianjurkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan Supaya ini loh, supaya jangan mati rohanimu iya. Selalu berdoa Karena doa itu adalah dikatakan tadi sebagai napas kehidupan Dan alat komunikasi kita dengan Tuhan Berarti kalau kita tidak berdoa dalam satu kali, satu hari Berarti satu hari itu kita tidak ada berkomunikasi dengan Tuhan ya iya. Pak ya Oke Pak ya, berarti sangat luar biasa Pak ya. Nah, yang berikut mungkin kita akan memahami apa sih arti berjaga-jaga dalam renungan kita pada saat ini? Arti berjaga-jaga dan arti berdoa sesuai dengan nas firman Tuhan tadi dalam Matius pasal 26 itu ayat 38 sampai 46 yang dikesahkan di sini. Yesus di taman gitu, semuanya Sesuai dengan nas firman Tuhan ini apa Pak arti berjaga-jaga dan berdoa? Ya, jadi uh, kalau kita kembali kepada ayat nas ini, memang Yesus sedang berada dalam situasi kondisi yang sangat berat lah, begitu yang kondisi ya. Yang sangat berat dia ya. akan menghadapi yang namanya kematian. Mm -mm. Ya, artinya ini perlu topangan doa dari murid-muridnya. Namun apa yang kita lihat, tiga kali dia berdoa dan tiga kali dia mendatangi murid-murid, tiga kali pula dia murid-murid tertidur. Mm -mm. Artinya apa yang harus harapkan dari murid-murid ini sebagai Topangan doa, topangan energi ilahi, supaya Yesus kuat menghadapi ini, itu tidak terpenuhi. Nah, jadi dalam konteks ini, berjaga-jaga berarti ini lebih kepada sikap kita, bagaimana menjaga kehidupan kita, bagaimana tindakan perbuatan kita, supaya sekali lagi kita bisa berjalan di dalam napas doa kita itu. Jadi, kalau kita berdoanya tentang A, tapi kita berjalan. B itu udah sejalan nah, namanya belum. Ya? Nah, jadi namanya berjaga-jaga ini. Sama seperti mengendarai kendaraan, kita juga berjaga-jaga ini. Di kiri ada apa, di kanan ada apa, hmm, ya. Jadi terfokus seka, si ya, kita, pak, ya? Supaya sekali lagi kita tetap di jalur yang benar. Oh, itu okay, perlu ya berjaga-jaga. Ya, Nanti berjaga kita akan lanjut pak setelah yang berikut ini. Terima kasih, pemirsa yang terkasih, masih tetap setia menemani kami pada sore hari ini dalam acara mimbar agama Kristen. Dan tadi kita sudah berbicara dan membahas tentang makna daripada arti berjaga-jaga dan berdoalah. Nah, apa narasumber? Tadi kita sudah membahas sebagian mengenai arti berjaga-jaga dan berdoalah sebelumnya tadi kita sudah membahas makna doa yang sebenarnya yaitu nafas kehidupan kita sebagai nafas. Seperti intinya kalau kita berhenti berdoa, rohani kita pun berhenti sampai situ Pak ya. Iman kita tidak akan bisa bertumbuh. Yang akan membawakan kita hidup kita ke arah-arah hal, hal atau hal-hal yang negatif Pak ya. Seperti doa itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sekarang kita berjaga-jaga dan berdoalah apa tujuannya sebenarnya nih kalau kita kaitkan tadi dengan Firman Tuhan dalam pembacaan Firman Tuhan ini apa tujuan kita untuk berjaga-jaga dalam hal dan berdoa ini oke okay, jadi berdoa dan berjaga-jaga jadi ber, kalau berdoa tadi itu adalah lebih kepada bagaimana membangun hubungan manusia batini kita dengan Tuhan mm -mm. tapi kalau berjaga-jaga bagaimana menjaga sikap kehidupan kita dengan dunia luar kita nah jadi firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 untuk kita pahami sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengom om dan mencari orang yang dapat ditelannya lawanlah dia dengan iman yang teguh Siap kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama jadi karena ada oknum si jahat kegelapan ini yang berusaha untuk menjatuhkan kita secara keimanan, secara kerohanian. Maka kita harus berjaga-jaga supaya apa? Sesudah kita tadi berdoa dalam hati mendekatkan diri dengan Tuhan. Mm. Ini harus dikawal, doa ini dikawal karena dalam perjalanan kita bisa saja nanti musuh-musuh rohani kita ini berusaha dengan berbagai macam cara supaya kita tidak fokus lagi kepada tujuan awal kita mengintai nah, selalu pak ya? Iya, sama seperti tadi murid-murid. Kan Yesus bawa mereka get semani. Ayo kita berdoa. Ya. Tujuannya apa? Bantu saya, ya. topang saya. Ya. Nah murid-murid nggak -murid berjaga-jaga, malah tertidur. Bertiduran. Jadi gagal di sini murid-murid itu melaksanakan tugasnya untuk menopang Yesus. Nah dia tidak berjaga-jaga, dia pergi berdoa tapi malah tertidur. Murid-muridnya tertidur. Ah, ya? jadi kita harus berjaga harus menjaga sikap dan kehidupan kita hmm. agar jangan sampai kita akhirnya tidak berjalan lurus dengan uh, uh, doa kita Nah ada contoh lain tentang orang yang berjaga-jaga di Alkitab hmm. yaitu kehidupan Yusuf nah saya kita boleh baca yaitu di kejadian 39 ayat 11 hmm. pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata marilah tidur dengan aku tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dari uh, lari dari keluar nah ini luar biasa uh, kalau kita pikir Yusuf ini kan seorang pemuda ya, ya. memang dia sangat dikatakan perawakannya bagus sehingga majikannya ini tertarik Tergoda. dengan dia dan berhari-hari dia digoda, dia digoda. Luar biasa imannya Yusuf ini. Mm -hmm. Walaupun dia ini orang yang hidup di zaman perjanjian lama, di zaman mm -hmm. bahola orang bilang, luar biasa ke kontrol dirinya, berjaga-jaga. Dia selalu dia kan punya iman, punya ketaatan kepada Tuhan. Tuhan ya. Dan itu dia jaga terus. Jadi artinya begini. Sesudah kita berdoa, maka nextnya adalah saya harus mengantisipasi segala sesuatu kemungkinan yang terjadi. bisa menggagalkan doa saya nah, iya. kepada Tuhan ini. Mm -hmm. Nah, itu yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Supaya kita selalu seiring sejalan dengan apa yang kita doakan mm -hmm. agar kita tidak terjatuh ke dalam pencobaan seperti yang dikatakan dalam surat Petrus tadi. Mm -hmm. ya, iya. Yeah. Intinya sama dengan pepatah, "sebentar, sediakan payung sebelum hujan." Yeah, Apa, ya, bisa, nah, bisa. kalau nanti kita sesudah hujan, kita sudah siapkan payung. Tidak artinya sudah basah duluan. Yeah. Nah, ini juga firman Tuhan tadi yang Bapak kaitkan dengan kehidupan Yusuf. Kalau imannya tidak kuat, kalau dia tidak kuat, tidak sering berdoa kepada Tuhan tidak berkomunikasi kepada Tuhan. Mungkin dia sudah tergoda, Pak sudah ya. Kepujaan ya, Tuhan betul, dia kuat ya. ya. Nah, itu juga yang diinginkan buat kita pada saat ini ya, Pak ya. Berjaga-jaga dan berdoalah karena ya. dari awal tadi kita katakan karena doa adalah napas kehidupan orang Kristen sebagai komunikasi kita dengan Tuhan. Baik dalam hal suka maupun duka. Tadi Bapak pernah, tadi Bapak singgung kebanyakan kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini berdoa di saat kita susah. Susah atau senang? Senang ya. ya. Mungkin Jarang kita berdoa di saat kita senang. Karena kita menikmati berkat oh, Tuhan ya. atau dan tidak kita sadar kalau yang kita nikmati pada saat itu berkat dari Tuhan ya Pak ya. Iya betul. Tapi bagaimana reaksi kita sebagai anak Tuhan untuk kita tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, mungkin yang berikut kita akan bertanya kepada Bapak, seberapa pentingnya sih kehidupan kita setiap hari dalam berdoa ya. Nah, dalam nah, berdoa. Baik, jadi salah satu tadi perkataan Yesus di yang kita baca di awal mm -mm. ya roh memang penurut tetapi daging dan lemah. lemah. Nah, mm -hmm. artinya e, di sini kita sebagai manusia ini karena masih hidup dalam daging, mm -hmm. masih ada titik-titik kelemahan kita. Yeah. Nah, Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Roma pasal 7, dia menyadari bahwa dikatakan demikianlah dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Oh, okay. Jadi, Proses polus menyadari dikatakan dalam dirinya ada hukum lain. Hukum itulah lainnya. hukum dosa hukum yang lainnya. selalu mau menarik dia ke dalam kejahatan hal-hal yang tidak baik. Ah, okay. Ada juga hukum Tuhan iya. yang ingin juga menarik kita membawa hal-hal yang baik, yang benar, mengikuti kehendak Tuhan. Okay. Ini tarik-menarik. Hmm. Nah, sama murid-murid tadi itu. Ketika ada apa keinginan dari Tuhan agar mereka berdoa, hmm. tapi daging mereka lemah, makanya okay. tertidur. Yeah. Nah, titik inilah yang perlu kita antisipasi dalam kehidupan kita. Nanti kadang mungkin lewat istri, lewat anak, okay. lewat suami yang akan mulai mencolek titik kelemahan kita itu yeah, okay, sehingga ya, tidak ya. berjaga-jaga begitu. Nah, ya. ya nanti kita lanjut Pak, Oba, Baik, setelah ya. yang berikut ini. kasih pemirsa yang diberkati Tuhan masih setap, tetap setia bersama kami dalam acara mimbar agama Kristen. Pak tadi kita telah membahas roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini mungkin maknanya sangat luar biasa dalam kehidupan kita, Pak ya. ya. Nah, saat ini kita akan mungkin bisa membahas seberapa penting nggak sih menghidupi doa kita dalam setiap hari. Seberapa pentingnya itu, Pak? Oke, okay, baik, terima kasih. Mm. Jadi tadi uh, semua orang bisa berdoa pertanyaannya apa kita sudah berjaga-jaga? Mm -mm. Yang kedua, doa itu apa juga sudah kita hidupi. Jadi mm. perlu dipahami oleh umat Kristiani, setiap doa yang kita sudah naikkan ke hadapan Tuhan kiranya jangan itu sebatas kata-kata. Mm -mm. Tapi itu harus sampai jadi bahasa perbuatan dari anggota-anggota tubuh kita hmm. di tengah-tengah masyarakat. Contohnya gini, firman Tuhan yang mengatakan di dalam Matius nama 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, artinya kita berdoa kepada Tuhan Tuhan, ampunilah kami sebagaimana juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hmm. Itu doa kita. Hmm. Tapi prakteknya oh. apakah kita sudah menghidupi doa ini? Artinya, sudahkah ya? kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Jangan-jangan hmm. kita hanya meminta ampun kepada Tuhan, tapi kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dalam kehidupan kita, nah, Pak. Ya? Ini tidak boleh. Hmm. Alkitab mengatakan, berilah, maka engkau akan diberi. Artinya apa? Kalau kita mau diberi Tuhan pengampunan, kita juga harus mau memberi pengampunan kepada orang lain. Atau misalnya gini, Tuhan berilah kami kemurahan hati, atau Tuhan bermurah hatilah kepada kami, berilah kami kesabaran. Nah, jikalau kita meminta kesabaran kepada Tuhan, maka kita harus menghidupi bagaimana seseorang yang hidupnya sabar gitu. Nanti kita akan dikasih, Tuhan akan izinkan kita masuk kepada situasi kondisi di mana Dia akan melatih kita agar rasa sabar kita ini muncul. Contohnya, kita akan bertemu dengan orang yang mungkin uh, suka uring-uringan, hmm. suka berkata yang tidak enak. Nah, kalau kita nggak sabar, maka situasi bisa menjadi buruk. Hmm. Nah, demikian juga Tuhan, biarlah beri kami kebahagiaan. Nah, sekali lagi ji kalau kita minta kepada Tuhan sesuatu hal maka coba praktekkan berikan satu hal itu kepada Tuhan. Ini penting jadi doa itu harus kita hidupi. Kira-kira hmm. begitu. Memang itu ya. Pak ya? Hmm. Berarti harus kita mendoakan, harus bisa kita mempraktekannya dalam Betul, kehidupan ya. kita Pak ya. Di, itu ya, doa yang ya, paling ya. utama ya. Hmm. Oke. Nah, berarti itu pentingnya suasana doa dalam kehidupan kita setiap hari tanpa kita hitung-hitungan Pak ya. Nah, apa kesimpulan dari Pertemuan kita pada saat ini baik, jadi doa itu bukanlah hanya suatu komunikasi searah, tetapi doa itu harus menjadi komunikasi dua arah. Kita harus terbiasa juga mendengarkan apa suara Tuhan, mm. apa kehendak Tuhan terhadap yang kita minta, mm. kemudian sekali lagi. Kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan kita ini. Kalau kita hanya bagaimana bisa berdoa panjang-panjang kepada Tuhan, namun tidak mengendalikan sikap dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari, maka pada akhirnya kita akan juga mengalami kegagalan. Dan yang terakhir, doa itu harus dihidupi. Artinya, jangan hanya keluar dari mulut dari saja, mulut. namun harus Paktiknya menjadi warna kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan demikian kita sudah uh, mengalami kuasa doa itu sendiri. Oh, okay. Nah itu ya, saya kira Terima dia. kasih Pak. Ya atas waktunya. Pemirsa yang dikasih Tuhan, ayo tetap berdoa dalam kehidupan kita. Selalu ucapkan doa dalam hidupmu karena doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Karena melalui doa kita bisa mengendalikan, mengutarakan semua apa yang ada dalam kehidupan kita. Supaya kita lebih diberkati oleh Tuhan, jangan lupa untuk tetap berdoa dalam kehidupanmu. Sampai di sini, renungan kita, pertemuan renung kita pada sore hari ini, biarlah kiranya hidupmu engkau pergunakan untuk tetap berdoa kepada Tuhan, menggunakan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.